Suasana mencekam terjadi di distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai, Papua, pada Kamis tanggal 15 Juli tahun 2021 malam. Sekelompok warga mengamuk setelah terlibat perselisihan dengan pasukan khas, Pashas TNI AU di landasan Bandara Moanemani. Akibat kejadian itu, 32 rumah dan kios ludes terbakar. Bahkan, satu orang warga tewas di lokasi kejadian. Kabid Humas Polda Papua Kombes Am Kamal mengatakan, kejadian berawal saat 5 anggota Pashas TNI AU menegur dan mengusir sekelompok warga yang melakukan pesta minuman keras di landasan pacu bandara. Diduga tak terima dengan perlakuan anggota TNI tersebut, sekelompok warga itu kemudian kembali datang dan melakukan penyerangan dengan membawa panah, parang, dan batu. Bakar rumah dan kios setelah kejadian itu, sekelompok massa itu diketahui masih melakukan provokasi dan mengamuk di sejumlah lokasi berbeda, tepatnya di Kampung Ekimanida, Distrik Kamu. Berawal bubarkan pesta miras, sejumlah rumah dan kios milik warga pendatang menjadi sasaran. Satu orang warga diketahui juga tewas akibat insiden tersebut. Untuk meredam situasi tersebut, personel gabungan kemudian diterjunkan ke lokasi kejadian.